بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أهل الصدق والوفاة باب المعرفة والنكرة من كتاب النحو التعليمي في شرح نظم العمرة وقد وصلنا عند قول المصنف وإن ترد تعريف إِسْمِ النكره فهو هو الذي يَقْبَلُ المؤثره وغيره معاريف وتهصر في سته فالاول اسم الْمُضْمَرُ هذا البيت وهذا النظم يشرح عن معرفه والنكره وإن ترد جيكا مَنْ كان تعريف الاسم بعد pada... أبا ما مم... معرفة كان اسم وإن تريد تعريف الاسم النكرة لا 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 وإن تريد تعريف الاسم النكرة وهو الذي يقبل المؤثرة جيكا إن كم من تهوي أبا سيتو اسم نكرة Wa huwa adapun isim nakirah itu alladhi yaqbalu al dia yang bisa menerima al yang mana al tersebut mu'aththiratun bisa mempengaruhi kata yang nakirah menjadi ma'rifat rajulun menjadi ar-rajulu maka alnya al ma'rifat Muhammadun ma'rifatun nakirah Muhammadun kalau anda kata anda apa namanya kasih al Muhammadu, apakah al tersebut memakrifatkan? tidak? Karena dia aslinya memang sudah makrifat. maka al di sini bukan al muathirah, faham? Bukan al muathirah seperti al lahi, al alladhi. al al alladhi. ada alnya. Apakah dia al lahiisme karena al tidak? isim ma'rifat karena dia mau mausul. Jadi disebut di sini al mu'assira al yang bisa membentuk isim yang nakirah menjadi ma'rifat seperti rajulun menjadi ar-rajul alnya di sini dinamakan al ma'rifah al yang menjadikan isim nakirah menjadi isim ma'rifat. Asyarah yang qasimul ismu ينقسم تلباقي افا الاسم اسم باعتبار تأيينه وتنكيره تيري هاتاري سي سي تعيين كشلا وتنكيره وتنكير هيتا تنقسم الى المعرفه والنكره تلباقي من جدي اسم معرفه, معرفة ون... النكره أبد معرفه النكره والنكره كما عرفها المصنف Adapun nakira kama sebagaimana arrafa yang mendefinisikan ha padanya, nakira sapa al musannif musannif itu kullu ma yaqbalu al segala sesuatu yang bisa menerima al dan alnya tersebut bisa membentuk menjadi mari kullu yang bisa menerima al al mithlu rajulun taqulu fihi menjadi apa ar rajul rajulun menjadi ar rajul Wa kitabun taqulu fi menjadi apa? Alkitab. Amal ma'rifah ada pun yang ma'rifat fahiya ma wudi syai'in bi'ainih. Apa itu ma'rifat? Yaitu sesuatu yang diperuntukkan untuk sesuatu yang sudah pasti, sudah jelas. FND, nama orang. Betul? Ini nama orang. Kucing. Nama apa kucing? Hewan. Farosun, nama apa? itu namanya wudi'a li Saya. Saya siapa? itulah jelas saya. Isim domit itu ma'rifat. Wudi'a li syai'in bi'aynihi ka Muhammad. Seperti lafat Muhammad itu ismu rajulin mu'ayyanin. Bukan mu'ayyunin. Ya kata harakatnya ya. Ismu rajulin mu'ayyanin. Mana mu'ayyanin? Nama laki-laki yang cel jelas itu namanya mawudi ali shayin bi ainihi diperuntukkan untuk sesuatu yang jelas mawudi ali shayin bi ainihi. Kau Muhammad seperti lafadz Muhammad ismu rajulin muayyan. Tajib itu namanya nakirah. Kemudian ma'rifat itu apa? Wa ghairuhu ma'arifu wa tusaru fi sittatin. fal awwal ismul mudmaru. Wa ghairuhu adapun selain isim nakirah itu ma'arifu disebut dengan isim ma'arifat. Disebut dengan isim ma' wa ma'arifu wa tuhsaru dan terbatas apa isim ma'rifat. fi sittatin di dalam enam hal. Fal awwalu adapun yang pertama itu al ismu al mudmaru isim dhamir wa huwa a'raful ma'arif ba'da lafdhil jalalah ism dhamir itu adalah isim yang paling ma'arifat menurut para ulama setelah lafdhul jalalah setelah lafaz lafdhul jalalah Allah tapi menurut imam sibawaih yang paling ma'arifat itu adalah isim alam kalau menurut ulama lain seperti ahfas mengatakan apa ya tidak hanya ahfas semuanya ya mengatakan yang paling ma'arifat adalah lafdh dhamir Ahfaz itu masih muridnya Imam Sibawai. Enggak. Ini uh, khilaf. Sebenarnya makrifat itu alam atau yang paling makrifat alam atau dia itu domir. Imam Sibawai alam. Ahfaz yang ada domir. Maka is, terjadi debat tidak selesai. Khilaful ulama. Jadi kalau ulama ketemu ulama mesti khilaf. Beda pendapat. Jadi kalau ulama A dengan B kok khilaf terus. Memang itu ulama itu kerjaannya kayak gitu. Kan enggak ada khilaful uh, ikhtilaful juhala. Orang-orang bodoh berbeda pendapat. Ini memang enggak ada. Ya, gitu ya. Mafhum? Akhirnya malam-malam Imam Sibawai datang ke rumahnya Imam Ahfaz tok 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 tok. Imam Ahfaz bilang dari dalam rumahnya, Man bil siapa yang depan pintu? Imam Sibawin jawab ana. Ana pakai domil tuh enggak? Ana domil. Dum ana. Enggak paham Imam Afas. Akhirnya Imam Imam Afas lagi ngomong, "A man bil siapa di pintu?" Imam Sibawi jawab ana. Enggak paham ana siapa. Siapa di pintu? Saya, saya siapa? Hmm. <laughs> man ana. <laughs> ya, yeah. Kemudian lagi yang terakhir. Man bil bab. Imam Sibawai jawab. Anak. Tak paham juga. Akhirnya kemudian Imam Sibawai jawab apa? Sibawai. Oh Sibawai. Akhirnya kemudian apa? Ketika bertemu. Masuk. Ketika saya pakai domir. Ana, ana, ana. Kamu paham? Tak nah paham. Tapi ketika saya ngomong Sibawai. Kamu paham? Paham. Maka mana yang lebih ma'rifat? Ana atau alam. Domir atau alam. Dia fikir betul Imam Sibawai. Hmm. Yang paling ma'rifat apa? Alam. Alam, oh, alam menurut Imam Sibawai. Wa ana ala madhabil imam Sibawai. Makanya di dalam buku-buku saya. Selalu saya sebutkan bahwa isim ma'rifat. Yang paling ma'rifat itu adalah isim alam. Bukan domir. Faham? Faham? Isim ma'rifat bukan doh. isim alam bukan do. Do. Mil. Baik. Fal -awalu maka adapun yang pertama itu. Berarti yang pertama dari isim ma'rifat itu. Al ismu isim al mudmaru yang tersimpan. Jadi menyimpan sesuatu. Ana. Ana maksudnya ya. Ses, ya ini, ya, seorang laki-laki. Atau seorang perempuan. Muhammad kitabu. Kitab hu hu. Hu itu apa? ini kembali pada Muhammad. Mudmar. Diganti dengan dhomir tadi. Fal awalu fi sittatin fil fal awalu ismul mudmaru. Apa itu isim dhomir Mas Yunus? Yukna bihi an zahirin fayantami dil ghaibi wal huduri wat takallumi. Bahasa Indonesia -nya, isim dhomir adalah isim yang menunjukkan apa? Menunjukkan ghaib hadir dan mutakallim. Gitu. yukna dijulukin atau dinamain ya apa isim domir bihi dengannya isim domir andohirin dari isim dohir ya jadi menggantikan isim dohir sebenarnya begini saya ini namanya siapa ini Yunus Yunus siapa namamu siapa yang namamu mu mu ganti daripada apa Yunus. Yunus, mana kitabmu? Mu kembali kepada siapa? Yunus. Kata mu menggantikan Yunus. Itu namanya Yukna'an Zahirin. Isim Zahiri ke Yunus. Yukna'an Zahirin maksudnya Zahirin ini Yunus. Yunus, kitabmu mana? Boleh nggak anda katakan Yunus? Kitab Yunus mana? Ya boleh-boleh aja. Jadi kata mudhamir itu menggantikan ya yakni an siapa? Zahir. Muhammad istrinya satu. Atau boleh nggak Anda katakan Muhammad istri Muhammad satu? Ya boleh-boleh aja cuma nggak enak. Nah, inilah Anda ya apa namanya saya terangkan di sini maksudnya apa yuk nabihi am dia yang menggantikan isim dhohir Yunus istrimu mana ya boleh aja ada katakan Yunus istri Yunus mana <laughs> jadi lucu ini namanya dhamir dhamir ya jadi yang dimaksud dengan qaulul musannif yuk nabihi amdohirin Bayan tami kemudian apa? yang tami apa yantami naik ide ya. Atau berubah apa isim domir lil ghaibi wal hudhuri wat takallumi menggantikan yang dohir ya dan yang hadir dan takallum. Takallum saya misalnya saya seorang ustad Nama saya siapa? Joko Nursio. Joko Nursio adalah Joko Nursio ustad Gak enak Joko saya adalah seorang ustad. Dan enggak enak ngomong dirinya sendiri. Joko Nursio adalah Joko Nursio ustad. Ya kan? <gain> enggak enak, enak. Jadi apa? Saya adalah seorang ustad. Sudah selesai. Mufum. Itu Jadi kalau dalam misalnya uh, kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah يعني الغلاييني المصطفى الغلاييني وهو ما دل على غائب والحاضر والتكلم طيب يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم شرحنا فالمعرفه سته انواع فالاول منها الاسم المضمر اسم ضمير Wa huwa adapun dhamir itu ma kujida bil ghaib sesuatu yang diikat dengan gaib. bukan ilmu gaib itu apa ya orang yang enggak ada contohnya huwa huma hum hunna ayu huwa huma hum wal ghaibah ay hiya huma hunna wal hudur awil mukhatab wal mukhatabah anta antuma antum anti antuma antunna mithlu ana dan nahnu itu nah, namanya gha apa namanya ha eh, namanya dha dhamir dhamir itu yang menunjukkan ghaib ghaibah mukhatab mukhatawa sama apa hmm? sama muta kalim kemudian dhamir lagi terbagi menjadi dua mutasil sama munfasil mutasil itu artinya sambung منفصل إيتو أردينيا أباطر بيسا وقسموه ثانيًا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل وقسموه ثانيًا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل وَقَسَمُهُ ثانيًا لمتصل Mustatirun aw barizun aw munfasil wa qasamuhu athaniyan lil mutasil mustatirun aw munfasil wa dan membagi siapa mereka ulama nahwu hu padanya dhamir yang kedua lil kepada dhamir mutasil wa aw munfasil dan dhamir munfasil Kemudian ditafsirkan, Li muttasil pada domir mutasil, Dan domir mutasil itu mas Yunus, Terbagi kepada dua, mustatirin au barizin, Domir mustasil, Ada dua namanya mustatil, Contohnya Ijlis, Ijlis ada domir yang mustatir Domir mutasil yang mustatil, Karena Ijlis mengandung domir apa? Anta, anta itu berdiri sendiri atau di dalam ijlis? Di dalam ijlis, di dalam ijlis itu namanya namanya mustatir. kita gitu, kan? Dan dia nyambung tak terpisah. Ya jelas nyambung di dalam. Jadi domir mustatir terbagi menjadi mustatir sama eh terbagi menjadi apa? Mustatir dan baris. Contohnya yang baris Ji tu mana domennya? Tu nyambung tenggat tu nyambung dengan apa? Ji tu tu nyambung dan dia bisa atau mau nyambung bisa apa namanya? Dia nampak atau nggak nampak? Nah. Namanya baris jadi baris tuh ketok bukan domir yang berbaris baris. Saya pernah ngajar tuh lama, oh, kak paham, paham. oh ternyata apa ya pahamnya beda. Jadi dia dari awal sepaha, apa namanya apa namanya memahami domir baris itu domir yang berbaris ba lama tidak paham akhirnya kemudian dia tanya Ustadz ini barisnya mana barisnya gimana kan kata katanya domir baris ini ya, baris satu atau baris dua atau baris tiga kan ya bukan begitu baris atanya namanya apa nampak ya Bafum.

وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل بجا وقسموه ثانيا لمتصل لا لا, لا shalala Ni'alli muttasil mustatirin awba Al-Dhamair al-Muttasila al-Sharah Qassam al-Nuhatu Nuhat artinya ahli nahwu. Maka Darun Nuhat pondoknya orang ahli nahwu. Kalau anda enggak ahli nahwu, pulang saja dari Darun Nuhat Sana sana kalau mau belajar fikih sana pergi Jangan di sini Ya, tapi kalau, kalau mau belajar di sini Anda tak ajari cara baca kitab fikih, cara paham fikih, bukan menjadi seorang mujtahid ahli fikih, orang goni. Tapi kalau mujtahid ul ulama ahli nahwu beda apa namanya tempatnya di Jarun Nuhab. Lawak Harus mujtahid. Ya mujtahid. Saya membentuk Anda, anda menjadi mujtahid bisa berijtihad sendiri minimal. Gitu loh. Silakan nanti beri syariat. mutada itu hukumnya nasab. Dalilnya silakan nanti beri syariat mutada itu nasab. Baik. Nah, Qasaman nuhat ad-dhamaira ila qismain pada dhamir dhamir ila ini pada dua hal. Muttasilin wa munfasilin. Muttasilin jadi badal daripada qismain ini. Muttasilin yaitu dhamir muttasil wa munfasilin ila munfasil. فالمتصل هو ما لا يبتدا به الكلام ولا يقع بعد الا طيب متصل لا يبتدا به الكلام. لا دي لا يقع بعده الله. لا تو لا تو Kotal tu. Jangan ada katakan tu kotal. Tidak ada. La yubtada'u bihil kalam. Wa la yaqa'u ba'da illa. Dia tidak bisa jatuh setelah illa. Kalau munfasil bisa. Maka tidak boleh anda katakan tu. La ilaha illa tu. La ilaha illa ana Tu la ilaha illa tu. Ana, ana nah itu munfasil. Mahfum? Tidak boleh. Tidak bisa jatuh setelah Nah ini kalau kayak gini sudah belajar kaidah, sudah teori. Ya, sudah menjadi ahli nahunya. Bukan untuk membaca. Kalau untuk membaca ya mesti begitu. Sehingga mungkin Anda eh, baca tulisan salah gitu. Enggak. Maka bedakan belajar nahu untuk membaca dengan belajar ilmu nahu untuk menjadi pakarnya nahu. ولا يقع بعد إلا ويكون متصلا دائما مع غَيْرِهِ لأن دي أصلالو ألوى سمبون لين مثل ضربتو كا". ضرب تو كا مانا دوميريا تو دن كا نمبون دنغن ضرب ضمير متصل في محل رفع جريبا فائل والكاف ضمير متصل في محل نصف من جريبا مفعول Wala yajusu antaqul tu dorobah Au illa tu yang kosimu ila mustatirin wa baris Ini mas Yunus ya Anda dulu pernah menanya-nanya ya Yang tidak saya tanggapin nah Domil muttasil terbagi menjadi mustatir sama ba baris Falmustatir itu apa? Kakek Thomas Falmustatir ma laisa lahu suratun fil wujud. Tidak ada bentuknya. Ma itu apa-apa laisa tidak ada. Itulah baginya ma suratun adalah bentuk fil wujud. Di dalam apa? Alam nyata. Ijlis mana antanya? Hmm. Tapi kita sepakat kalau ijlis itu artinya. Hmm. Eh hey, kamu duduklah kamu. Betul? Betul. Tapi anta mana? Apakah ada di alam nyata? Tidak. Anta itu ada di alam ghaib. Berarti dhamir ghaib bukan. Anta itu namanya mustatil di apa? Di halang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Dai. Ka qauli ka ta'ala iqra wa rabbukal akram. Iqra ada antanya. Fa fihi dhamirun mustatirun fihi wujuban. Takdiruhu anta fi mahalir raf'ih. Thumma al-mustatir. Thumma al Yunus. Terbagi menjadi dua. Qad yakunu wujuban wa qad yakunu jawaban. Kama fil jadwal. Tayyib. Jadwal sekarang mustatil jawazan kataba. Muhammadun katabad darsu. Ayo, kataba mengandung dobet Wah, kembali kepada siapa? Dia ulangi. Muhammadun kata Badars Kata apa mengandung domen apa? Wow. Sepakat. mana? Hua mukaddar. Namanya mustatil Jawa. Tapi kalau boleh saya katakan begini enggak? Muhammadun kataba abuhu ad-darsa. Boleh? Boleh maka boleh-boleh aja. Jadi saya tambahi disebut mustadil jawazan itu nanti definisinya apa? Kamu boleh menampakkan fa'il zahir, boleh Anda zahirkan. Muhammadun katabadars. kataba dars, kataba fa fa'ilnya huwa. Tapi boleh saya katakan Muhammadun kataba abuhu ad-darsa, kataba <tuh> fa'ilnya abuhu bukan Muhammad. Namanya jawazan, boleh-boleh saja. Begitu pula kata bas tu kata bat ad-darsah. Kata bat Domirnya mana ayo? Ya muqad. Yaktubu Muhammadun ad-darsah. Mana dhamirnya? Wa War muqaddar. Taktubu Fatimatu. Fatimah tu taktubu ad-darsah. Mana domirnya? Ya muqaddar. Ya Jawazan. Maka nanti kita akan ikhrab. Taktubu ad-darsah. Wa taktubu وفائله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي في محل الرفع زولاني وتكتب ابا وتكتب ضمير مستتر فيه جوازا فيه يعني فيه اي في تكتب فيه جوازا تقديره هي في محل الرفع sekarang wujuban contohnya apa pada fiil eh au anak aktubu ak ana aktubu ayo aktubu mana dhamirnya iya. boleh enggak ana aktubu abuhu eh, enggak ada aktubu itu mesti huwa enggak boleh yang lain enggak boleh Anda tambahkan fa'il lain Ini namanya mustatir wujub ban wajib ana enggak boleh yang lain beda dengan tadi kata apa Muhammadun kata dars Kata apa? Fa'ilnya adalah huwa muqaddar. Tapi boleh saya ganti fa'ilnya. Saya zahirkan saya tampakkan. Muhammadun kadaba abuhu ad darsa Boleh. Tapi kalau ana aktu, mana fa'ilnya? Ya, ana aja. Nggak boleh yang lain. Dengan namanya mustadir wujuban. Fa'aktubo dhamir fa'iluhu dhamirun mustadirun fihi wujuban tajawazan. Wujuban takdir huwa Ana fi mahalli ar-raf'i. Harus mahal Raf'i Dua naktubu, tubu, domirnya nahnu, nahnu naktubu Mana domirnya? Naktubu tubu domirnya nahnu Muqaddar, Kemudian tak tubu contohnya anda tak tubu, tak tubu mengandung domir anda Kemudian uktub anda uktub uktub mengandung domir apa? Mengandung domir anda fi mahalir rafi. Baik eh apa sih mustatir jawazan wujuban itu? Ya, ini ya. Falmurakmal Apa yang disebut dengan mustatir jawazan? apa-apa yang boleh menampakkan fa'il setelahnya. Taqulu Muhammadun hey Bang Zul. Muhammad yadhabu. Yadhabu mana fa'ilnya? <coughs> wow. Wa boleh enggak Anda katakan lain? Boleh. Ya juzu laka an tuzhira. menam. Kamu boleh menambahkan alfa'il ba'dahu fa'il setelahnya wa huwa fataqul Muhammadun yadhhabu akuhu. Mana fa'ilnya yadhhabu? Hah? Mana fa'ilnya yadhhabu? Akuhu. Tidak harus huwa sekarang. Wa dahu akhuhu jelas kok. Muhammadun yadhhabu akuhu. فأخوه الفلفائل في المثال الأول دمير مستتر جوازا تقديره هو في محل رفع أما الفائل في المثال الثاني فأخوه مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أبا سكان مستتر وجوبا؟ المستتر وجوبا هو ما لا يجوز لك أن تظهره بفائل آخر بعده kamu tak boleh menampakkan apa Pak Effendi? Fa'il lain setelahnya. Uy. Jadi anda tak boleh nampakkan fa'il setelahnya. Contohnya apa? Contohnya adalah akra'ul Qur'an. Akra'ul Qur'an. Mana fa'ilnya akra'ul? Tak boleh yang lain. Boleh enggak? Akra'u anta Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Jangan, saya membaca bapakmu Al-Qur'an. boleh begitu. Beda dengan tadi, Muhammad bapaknya pergi. Bisa. Tapi ini enggak boleh. al Qur'an. Saya membaca bapakmu kan.

فلا يجوز أن لك أن تأتي بفائل آخر دونه فلا تقول boleh jadi اقرا فائلnya, أنا saja tidak boleh yang lain paham itu namanya dhamir mutasil terbagi menjadi dua wujuban sama jawazan sekarang dobid baris Baris itu apa tadi? Nampak. Al-Dhamir al-Baris huwa ma lahu suratun fil wujud. Dhamir baris itu dhamir yang ada bentuknya. Ya. Dhamir baris itu adalah dhamir yang ada bentuknya. Dan baris bisa mutasil, bisa munfasil. Fasil. Mislu anta ana wata. Ya. Wal kafi qawlika darabtuka fal baris kemudian tamir baris terbagi menjadi dua ada mutasil ada munfa mutasil fal, fa, qa, uh, fal sudah kita jelaskan amal munfasil apa munfasil itu dia kalau domain munfasil itu di depan. Baik munfasil yang rafa' maupun yang nasab Mas Yunus munfasil yang rafa wa huma hum ya wa ma anna nah kalau munfasil yang nasab ya <Sessizuk> huwa ya huma ya hum itu munfasir, tapi nasab makanya kan na iya kana budu wa iya kana stand tidak Nabudu iyaka wa nasta'inu iyaka enggak ada

وهي وهما هم يا هما هن أند أندما أندم أند أندما أند أند أنتن أنا نحن أما المنفصل النصف أربعة عشر أيضا يا هو يا هما يا هم يا ها يا هما يا هن يا كي ياكم ياكم يا كي ياكم ياكن يا يا إيانا مثال ما يبتدأ به الكلام أدا بون جنتو ين تي جدكان برمولان كاتا كلمات قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما مثال ما يقع بعد إلا إتو قوله تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تدي: ولا يكون ضمير المنفصل إلا بارزا. ضمير قالوا منفصل إتو مستي بارس. لا ممكن دي مستطير. Ada pertanyaan? Kita apa namanya baca nadomnya dari awal. Wa in tulit tadi fal ismin nakira wa walladhi akbar <Syukur> lu al wa ghairu ma'arifu wa tusahu. تاتن فالا والوس من مدمر يقنا به فينتمي للغيب والحضور والتكلم وفصل ثانيا مستتر أو بارز أو منفصل أولاً إلى وإن دور التاريخ فالاسم النكرا وهو الذي أقبل المؤسرا وغيره ما الستة في السته فالارض اسم مضمر يجن به انظار فينتمي للغيب والحضور في والتكلم وقسم ثانيا لمتصل